Nikita Mirzani tertawakan Farhad Abbas saat ketemu di Paris. Tak sengaja ketemu di Paris, Nikita Mirzani tertawakan kelakuan Farhad Abbas di depan toko Livi. Saat itu Nikita Mirzani hendak belanja di sebuah toko. Hal itu diketahui dari unggahan Instastory Nikita Mirzani. Dalam postingannya, Nikita Mirzani menyebutkan kala itu dirinya hendak berbelanja di salah satu gerai ternama. Kemudian ia bertemu dengan Farhad Abbas di depan gerai tersebut. Lewat Instastory milik Nikita Mirzani seolah menertawakan kelakuan Farhad Abbas bersama wanita berkerudung di depan toko. Nyai mau belanja di LV, pakai VIP akses biar gak ngantri dan dilayani seperti princess. Si Farhad cuma foto-foto doang di depan LV-nya sama wanita berkerudung. Aduh, sampai mules, tulis Nikita di Instastory-nya. Melalui Instastory tersebut, Nikita Mirzani membeberkan kelakuan Farhad Abbas di Paris bersama wanita berkerudung. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa dirinya hendak berbelanja di gerai tersebut menggunakan VIP akses. Sementara itu, tak sengaja ia bertemu dengan Farhad Abbas dan menyoroti kelakuan pengacara tersebut bersama wanita berkerudung di depan toko. Berdasarkan unggahan Nikita Mirzani, ia mengungkapkan bahwa Farhad Abbas hanya berfoto-foto di depan gerai Louis Vuitton tersebut. Melihat itu, Nikita Mirzani tertawa lewat Instastory yang diunggahnya. Berikin sukunya. Dia mabendingnya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait ulah Farhad Abbas yang hanya numpang tenar saja? Oke, jangan lupa like, comment. Terima kasih telah menonton.